Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI mendorong pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan set-top box TV digital. DPD RI juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran khusus pengadaan STB gratis bagi masyarakat kurang mampu. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Aji Padindang berkunjung ke kantor Komisi Penyiaran Indonesia KPID Sulawesi Selatan Rabu siang. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh beberapa perwakilan lembaga penyiaran, pemerintah daerah, dan KPID sebagai pihak yang mengawasi penyiaran. Pertemuan ini membahas tentang sejauh mana masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, dalam merespon analog switch off atau peralihan saluran analog ke TV digital. Berdasarkan data survei dari KPID, masyarakat Sulawesi Selatan menganggap sosialisasi terkait TV digital masih kurang dan pemahaman masyarakat tentang hal tersebut perlu ditingkatkan. DPD RI akan mendorong pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan set-top box TV digital. Mereka juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran khusus pengadaan STB gratis bagi masyarakat kurang mampu. Ia meminta agar pemerintah daerah dan KPID bisa bekerja sama melakukan sosialisasi lebih intens hingga ke daerah-daerah terpencil. Kami memonitor bagaimana tanggung jawab pemerintah untuk memberikan bantuan alat set box itu kepada pengguna TV, khususnya masyarakat ekonomi kurang mampu. Dan ini yang kelihatan belum berjalan dengan simultan, ya, belum berjalan dengan sinergi antara kebijakan dari pusat dengan pemerintah daerah. Malah dinas infokomnya hampir tidak mengetahui, tidak melihat di mana barang ini, karena memang sistem pengadaannya di pusat ini juga belum terkoordinasi kelihatan, ya. Bahkan cenderung sepertinya belum ada yang diadakan oleh pemerintah. Yang didorong sekarang mengadakan itu adalah lembaga penyiaran melalui dana CSR mereka, kemudian dia salurkan ke kelompok-kelompok masyarakat. Kehadiran TV digital diharapkan bisa diterima dengan baik di tengah masyarakat, karena memiliki beberapa keunggulan, salah satunya dari segi kualitas siaran yang lebih jernih. Wahyu Saputra, Selebes TV.